Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di channel kami, tempat untuk kita semua belajar ekspor. Perkenalkan, saya Rian dari pahalakita.com, e-commerce B2B trade ekspor. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang pengembangan ekspor. Kita memiliki website khusus untuk kumpulan materi-materi ekspor. Kita bisa buka di, bisa lihat di atas, https://exportkita.id. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke materi. Ya, selamat siang semuanya. Ini kita akan membahas tentang pengembangan ekspor ya. Ini pertama kali yaitu yang harus kita lakukan adalah pedagang atau eksportir menjual produk yang dia punya, bukan mencari barang yang customer minta. Kemudian yang kedua adalah cari pembeli luar negeri, bukan orang yang ada di negara kita. Kemudian ketiga, selalu memberikan harga CNF sampai negara tujuan. Dan yang keempat, menghubungi semua pihak yang terkait ekspor, menolak pemikiran pada masa pemula ini untuk terima beres. Nah, yang kelima, miliki jiwa optimis. Hari ini ada berkatnya. Jauhi rasa khawatir dan pesimis. Ingat, kita tinggal di negara yang banyak barang tersedia dan sudah terbukti orang asing banyak berdagang di sini. Ya, kemudian selanjutnya, keenam, terus-menerus cari barang dan terus-menerus perkenalkan barang dagangan kita. Fase ini harus dijalani, bukan dihindari. Tidak ada shortcut atau jalan pintas dalam mendapat order ekspor. Kemudian ketujuh, masing-masing kita harus cepat merespon. Jangan lambat memahami fungsi e-commerce atau lambat mengerti bahwa fungsi KBRI sangat penting buat kemajuan usaha atau pentingnya menghubungi kedubes asing di Jakarta. Kemudian yang kedelapan, selalu diskusi sesama paid member. Menghadiri secara rutin pelatihan ekspor paid member by virtual Zoom. Kemudian yang kesembilan, pahami betul-betul tahapan ekspor. Kemudian yang kesepuluh, skill ekspor terus ditingkatkan karena akhirnya akan mempermudah kita mendapatkan order. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang kita sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk display produk kita di www.pahalakita.com. Gratis. Agar bisa dilihat banyak orang dan ada harapan untuk dapat order ekspor. Sampai bertemu di materi berikutnya.